Salah satu menjaga pahala atau amal kita supaya aja na lenyek, aja na kurang, bahkan aja na capu. Yang menjadi motivasi kita itu bukan orang lain. Ya. Sidang jamaah subuh sinina umma salamalabi yang ke hadiri. Kita tidak rasa subuh ini kita sudah masuk pada subuh yang ke-21 bulan Ramadan. Ya. Yaitu sepertiga terakhir. Dan di waktu inilah waktu yang paling afdol untuk populer itu pak kasihan maigai risese na kuang Allah Ta'ala, yaitu 10 malam yang memang Allah bersumpah dengan malam yang 10 itu bagaimana di dalam firman-Nya wal fajri wal layalin ashar. Demi waktu fajar dan malam yang 10. Ya, jadi narampi nabita makada melebihi waktu angkai makukuhe ini itu 10 wani pancapuran naramalam. Ya, tentu alabi renna ini itu mega deceng yareg apalang rilulungan ritujunna amalia Ramadan tak. Ya, mudah-mudahan kita tetap semangat karena sudah 20 hari kita lewati Ramadan dan tentunya akhir-akhir itu biasa orang lalai sehingga kebahagiaannya hanya tertuju pada maka ada tomelo nama lepek, ya tidak pada kehati-hatian memanfaatkan waktu Ramadan yang tersisa. Olehnya itu di dalam daya subuh mak berkae, ya melo erial mencaji ada-ada si berherangan ini itu kesenangan atau kebahagiaan yang hakiki. Perlu kita pahami dan kita ketahui salah satu firman Allah di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbush shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah. والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Dijadikan indah atau dijadikan kecintaan manusia itu terhadap beberapa hal. Ya, na pancaji panglata la papojita lo risewa-sewa nomor sidi linas apa? Minan nisa ya papojiri makunri artinya laki-laki senang dengan pasangannya, tentu perempuan juga harus senang dengan pasangannya. Walbanin, kemudian kita senang terhadap keturunan kita, anak-anak kita ya aculi atau pajinna patola palallo ya kita hampir lupa umur itu nenek-nenek kalau main sama cucunya napas saya nenek na kasih main kuda-kudaan dia ni sedih maka dawe meroko ni tulang-tulangi ya tapi dia menghibur cucunya ikut main. Nah itulah hiburan ya.
kesenangan kita terhadap anak atau cucu kita. Ya. Malah angka nenek-nenek itu makadang anak aku biasa dia nak kuih. Apa aku mana apa kuih kak? Karena apa itu hidup di zaman milenial. Zaman modern. Ya, mega cili-cili yang anu dia ni faham ini di tomatuai, eh alena tapa naruntu. Ya, tapi disitulah hiburannya orang tua atau kakek nenek. Ya, nak puji metu ya ro melengi balanca ya ro puna. Ya. Sehingga cucu itu kadang dekat sekali dan senang kepada neneknya. Jadi di situ kita terhibur dan memang Allah menjadikan cinta kita kepada anak-anak keturunan. Wal qanatiril muqantarah. Apa caji pang Allah Taala fapuji ritujuna warang-parang malapui. Harta yang bertumpuk berupa emas, perak. Ya ibu gimana warang-parangnya? Wal khailil musawwama. Kuda pilihan. Ya, na pake mau musuh nabita sahabatna. Ya. Ada yang cinta senang kepada kuda pilihan. Wal khailil musawwam. Wal an'am, hewan ternak. Ya. Dipuji ulukului. Wal harth, sawah ladang yang luas. Hai puji mana ya? Siapa yang menjadikan kecintaan, kesenangan kita terhadap yang demikian? Allah. Tapi Allah ingatkan, zalika mata'ul hayatid dunya. Yamanan narikwiru belo-belo linumi. Ya. Hiasan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan hanya kepada Allah tempat kita kembali. Jadi sininna tu aga-aga anu-anu angkai riak punai belo-belo mi akulino kita akan semua kembali kepada Allah artinya isalemana mu ya roh. Ya. Olehnya itu kalau ada yang menaruh kesenangannya angkai nataru yiro papujinna asenangan dari anu-anu angkai anu melo mu isalai maka itu akan menjauhkan kita pada kesenangan yang sebenarnya. Ya, mapujilah de kiri waramparangi. Ya, sementara ada kesenangan kebahagiaan yang harus kita rasakan, yang itulah yang kesenangan yang sebenarnya. Apa kesenangan yang harus kita cari? Apa ketenangan yang harus kita rasakan? Yaitu ketenangan dalam ibadah. Adapun perhiasan dunia tadi, memang belo-belo lino mi tekpinerik koi bagaimana mui sebagai sarana untuk makasiwir ikuang Allah Ta'ala, itu justru lebih bagus dan memang beberapa pahala kebaikan engkir itu ripapole melalui dengan hiasan dunia tadi, misalnya warang parata, ya, dipakai ni masih daka, dipakai ni mapesu seke, ya, seke pitara, seke warang parang, dipakai ni lo umrah haji, ya, memang perhiasan dunia, tapi kalau kita manfaatkan untuk beribadah, nah itu nah, kita akan memperoleh ibadah yang banyak. Kalau ada modal juga yang memadai. Ya. Jadi kesenangan yang harus kita rasakan apalagi ini akhir-akhir Ramadan adalah ketenangan dalam ibadah. Jadi coba tapi kita rasakan puasa tak. Apakah kita sudah senang dan tenang dengan ibadah puasa itu? Memang di dalam hadis Nabi bahwa ada dua kebahagiaan orang yang berpuasa itu lisaimi farhatani Nabi ta makada Nabi napunnei itu puasa dua kebahagiaan
ya nomor rosik di ya endal fitri. Jadi yero narek ko buka ki bahagia ki. Ya reka mato narek ko melepon itu bahagia ki. Ya. Itu kalau kebahagiaan yang pertama bagi orang yang berpuasa ketika berbuka atau ketika berlebaran nanti. Ya. Apa angka mana na baju barunna? Ya. Jadi itu ni bepana. Kebahagiaan yang kedua adalah inda liqa'i rabbi. Oh, ini mi yang sebenarnya ini. Ya. Yeah. Kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabb-nya, Tuhan-nya. Tapi apakah kita harus menunggu bahwa ukubi resuri mondrinai rasakan iaro adanya Tuhan? Artinya di itu tuna ukubi resuri mondrinai rasakan, maka dengan kita ini sudah bertemu, bahasa manusia kita bertemu atau bertatap. Jadi rintujunna tu pakasiwiata itu definisi ihsan ya. Ihsan itu kan anta abudallaha kaannaka tarahu. Jadi kon kata upa boleh dice ya rega pakasiwiang dia merasakan bahwa maka nawasi ki fuang Allah taala, naita ki fuang Allah taala. Atau bahkan dalam kalimat tadi anta abudallah kaannaka tarahu. Musumpai puang Allah Ta'ala samanna wita. Ya kan tidak mungkin dan memang tidak perlu kita lihat hanya mengatakan kaannaka tarahu. Ya. Seperti ya seakan-akan kamu melihatnya. Ya artinya seakan-akan kita melihat, kita tidak melihat tapi Allah dengan seyakin-yakinnya kita bahwa Allah melihat kita. Ya, dengan penglihatan yang sesuai dengan yang dimiliki oleh Allah. Tentu beda dengan penglihatan kita dengan dua bola mata kita. Ini ya roh. Ya. Nah, di situ ketika kita beribadah dengan memiliki sifat ihsan, di situlah kita akan merasakan ketenangan. Ya. Nah, sementara kita berpuasa itu sebagai ibadah rahasia, aku ini situngan dah irasakan maka dah betul-betul tidak perlu orang lain mengetahui kebaikan kita. Dia tidak perlu tahu ini seki maka dah mempuasa ki ya rekade. Karena yang mengetahui sah tidaknya itu hanya Allah. Ibadah rahasia. Ya. Apa narik kau mitau mempuasa. Ya kan dia itu natulini tak kita tahu ya. Atau sengaja kalau macuk bu. Nah, dia nanti tak kita tahu. Tapi karena puasa ini adalah ibadah rahasia, disitulah kita latihan untuk merasakan kedekatan kita kepada Allah. As-sawmu li nasib wa ala ta'ala, puasa itu untukku. Wa ana ajazibi. Iya melo langsung palai. Ya, tidak perlu orang lain menilai maka dai. Makanya lah ada apa puasa ini. Sabara. Ya, mati nulu. Tapi yang mengetahui kualitas ibadah kita itu hanya Allah. Ya, jadi puasa melatih kita untuk merasakan kedekatan kepada Allah. Ya, naluru kuma puasa ki na pak guru ki untuk maturu maka dadi na uding jama ye. Batali puasa ye. Dina mande dina minu ya hal-hal yang membatalkan puasa. Na pak guru toki ikhlas. Ya, biasanya ikhlas karena Allah. Ia mina wading matenna tui pinidin na fura pa pole deceng nariku mapasi matai karena puang Allah Ta'ala. Ya. Upanna nangka deceri pa pole ada tujuan kita untuk orang lain. Meluk ini si tawe. Atau yang cari tangan si tawe. Atau bahkan aja na cari tangan itu ya. Aja na pita-pita tawe ria sum'ah. Aku ni lagi relalena atita angka perasaan tak makadai. Ia naje tanya apa tu makamina makanja dicek pakasi aku. Ia naje makamina mega dicekku. Dan justru perasaan itu yang
mengantarkan kita tidak mendapatkan ketenangan dalam ibadah. Pak yasin ale. Yasin ale mega. Pak kesiata yasin makan je ibadata. Ya, saya kembali bahwa kalau kita beribadah bukan karena Allah semata, itu ikhlas, tidak bisa kita rasakan itu ketenangan dalam ibadah. Ya, nasaba isapa mitu tahu maka de. Maka dia kata mampar ka di. Nangi po ya upakan jaki modelku eh. Eh, berarti aku makbal lo kan? Kadang kata mampar, kama kadang kanja apa tu? Berarti aku makbal. Dan salah satu cara kita menjaga amal, ya, salah satu menjaga pahala atau amal kita supaya aja anak lenyek, aja anak kurang, bahkan aja anak capu, yang menjadi motivasi kita itu bukan orang lain. Ya, tapi memang betul-betul karena Allah. Ya, misalnya ya magalak ki mas sumbang. Tapi iya pana to magalak mas sumbang, manggalak topi anggota eh. Atau mega sumbangata. Iya mina mega sumbangata na sebab melo ki cawi tau eh. Na rekoko ki pada tarufa tau mala ukura makada. Makanja i de cek pak kasiaku ye. Ena sebab ucau i tau eh. Ai tidak bisa kita dapat itu ketenangan. Dan apalagi maka ada melu ilulungan apalanna. Karena niatnya kepada orang lain melu micau. Tapi ibadah yang terbaik itu bukan antara perbandingan kita dengan orang lain, tapi yang terbaik menurut kita. Ya, jadi kuang ke DC melu ripapole yang terbaik menurut kita. Jangan mi terbaik karena membandingkan kita dengan orang lain. Apa kuang kecauki, kita akan tidak merasakan tenang. Ya, masumbaki. Ya, yang terbaik tapi melok micau itu mega, si senang nakala mega siki. Di sini cuma tenang. Tapi yang terbaik menurut kita maka dah memang yang itu meru ya ule karena Allah. Ya. Kadang-kadang kesenangan manusia itu kita lihat apalagi yang bersifat duniawi ya, biasa ditata lebih-lebih. Nah, ya nero biasa khawatir ke makanya jangan sampai ini kecintaan dunianya ini yang melalaikan dia lupa kepada cinta kepada Allah, cintaan dunia lupa kepada akhirat. Biasa tu angka tahu kan melu ibahagia lo rekreasi misalnya ya. Tapi nere ko pole ni ko sedia on ruang nai cerita ng makadai makanjak pemandangan ngai koro pasti makadai tu ai pole nai ya biasa ni ya berarti kebahagiaan kita itu engkamu pa meriasi ke apa sesuatu yang pernah kita rasakan kita tidak indah merasa indah lagi. Diceritanya ke warung malundra, oh ya makanja maka dek ai purana ai dek tu seding. Sebab angka tu tau mandre, ya bukan karena lapar tapi macin nami. Ya jadi kong ke tau mandre tau malufu malundra tuan rewe, ya mi ku maka dek macin nacin apa mi, madere dina sipa. Apalagi kau makadai penasaran mi. Jadi dia nama lupu. Dia nama cina. Penasaran tu mi hamil lo coba. Lo ni ku warun na tau apa penasaran ni. Dia tu nama lupu. Penasaran apa mi. Ayana tu biasa kasi solangi wi. Usaha na tau apa milo tu mi. Tu mi lo coba-coba. Napa ku na tuju wi. Dia nama kanja. Apalagi kata masuk memang. Milo mi tu mi han nilai. Resep na tau maka ada magagar rasana. Ya naru ko melo melo coba ina tuju. Dia na susui selera na. Ayah na tu macarita na sengahi. Boleh na. Dek tu iya. Kumalundra mo na sekur. Apalagi we. Tandar linna. Suli. Ayah naru madari kasi. Orang buka usaha. Karena ini tadi dia datang hanya untuk menilai. Sehingga yang tidak sesuai dengan seleranya ya nuruna padang kita we
Tapi aku enggak tahu penasaran mah tuh namui pada mah kada di tu jadi nama anu. Tapi penasaran itu iya pernah narik yang alina matenna narik kopul itu coba ya kan persaingan kita begitu. Iya nas yang boleh nak. Wah iya dia pak ah, penasaran tu. Jadi kupu ramana nih coba tempat yang indah, makanan yang enak. Biasa tidak indah mi lagi. Sebatas itu ji. Ya, ketenangan di dunia itu. Ya, mesti ibene dingin, tudang-tudangi bapak-bapak minum kopi, mapelo-pelo. Dia pasti dina suku bene dina. Lu si joka-joka sap-sap. Begitulah kehidupan dunia. Yang selamanya tidak akan membuat kita merasakan tenang yang sempurna makadai dina dino sapa lengi ya ketenangan keindahan atau kebahagiaan yang lain tidak selalu mencari yang lebih ya nah, sementara mari kita arahkan ketenangan kita kebahagiaan kita pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala asikiri-sikiri-kiri napa rasakan wah ternyata di sinilah ketenangan yang sebenarnya. Ya, kutubur masempaja. Ya, mapuasa ki, mengaji ki. Nah, di situlah. Jadi memang kebahagiaan yang sebenarnya itu adalah berada pada ketaatan kita dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di 10 terakhir Ramadan ini kadang-kadang mereka-reki ki, oi, 10 ini puasa aku letu. 20 ni tarawih ku letu. Si kue ni tarawih 20 kue. Ayy, mega mu patarawih. Tarawih arwah nana 20 na. Matakau ki kaku matarawih 20 ki. Pasti matakau ki. Pura ni kata rasa kata kue makasiwiang. Aku pura ni. Itulah yang akan dibayar oleh Allah kelelahan kita dalam beribadah dengan pahala yang tidak kita bayangkan banyak. Jadi ko defanang kata mata ko aleta buat tuan defanang kenai pas-pas aleta maka siwiang sampai kita merasa capek tapi capeknya karena Allah kita coba-coba. Ya misalnya tarawih kita arwami coba-coba 20 rasakan capeknya itu. Ya mudah-mudahan lelahnya kita itu karena lillah. Karena nanti akan ada nanti pertanggungjawaban terhadap umur kita di dunia. Ada pertanggungjawab terhadap jasad yang kita diberikan oleh Allah. Pura muga ipake matakko makasiwe di sesena puang Allah Ta'ala. Jangan sampai kita selalu cari yang ya enak tenang. Yang simpel-simpel. Saya selalu mengajak setiap ceramah malam tarwi yang belum pernah ambil tarawih 20, coba-coba. Coba target sesuatu yang lebih besar daripada biasanya. Kalau kita sudah capek, ya aja nih pudang itu maka dari mata kok kayak mak 20 kak ikut tua ruami ditutup mata kok. Jangan menceritakan orang. Rasakan nikmati itu kelelahan itu. Dan usahakan karena Allah. Biarlah Allah yang balas kelelahan kita. Aku denang ketomatakku untuk makasiwiang. Dia panang ketomatakku murus ipakan jake agamana puang Allah Ta'ala rilino ye. Aku ipertanggungjawabkan iya umur akan beriki puang Allah Ta'ala. Watakalita. Adi singerta. Ayan to malasa patulimak dariki. Ya. Napa si wani mapun diisin dan lupain ya rumah tau-tau ngeng. Makalundra menyaman sediman re guri camguri. Napa si wani, weh, kemana niko status sakit guys. Ah. Ya, napa campok malasa. Nah lupa ini ya roh, adis-idis ngena ya makai tanah. Ya. Jadi di akhir Ramadan ini, ya, ibadah tambahan sebagai yang dicontohkan Nabi i'tikaf. Ya, i'tikaf betulnya pemegai tafakkur tak. Dan usahakan kalau bisa lebih awal kita ke masjid, kalau tidak bisa bermalam, itikaf di masjid bermalam, itu anak waktu sampai jangan namelele kiletu. Ya, dan niatkan ketika masuk di masjid, kita sudah itikaf. Ya. Tuh. Dan perbanyak merenung, berzikir,
Rasakan ketenangan itu. Bahkan kalau bisa, bayangkan ngelih tak maka dan adina udah api tau pima. Eh, telek je meluluku, eh, magala. Ah, yasing magala, ali yasing malolo, ali. Ia roh amoriwi, iwan ni, ia boleh galun na kasi manu, makdungi. Lesuri bolana, napasadian ia roh resep baham bepana. Ia agangari bepagangari roh melu yebu, ko ang kakalugu bura iparu, napa irakui roh kalugu roh. Ini semana sama pun ring. Yero na pendre kasi ya si na nun atak bolan. Pendre i enon le kapang lese aje na buang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Merakun yero darana ko inga na mungkin benturan kepala. Musu idarek. Merakun mani na pailulungi ko anak. Makanya subuh ini saya tidak didampingi oleh keluarga. Mulai tadi malam apa alena mi sempat lesu kampung ni amurena kasi alena mi sempat lesu mohon maaf saya tidak bisa antar jadi walengi sahabat antarai jadi ya min remana woto julo pake loku apa maka dekat saya tidak bisa PP 2 hari apalagi kalau 2 hari 2 malam ya apa masih gi melo ikin secara mai na lelena apa al ansar. Jadi makin dia roko larga saparan anu udi palari oto yang ke sahabat koro idi loni kual ansar wah jadi kasi lesu keluarga emak kok iya sendirian kak sendirian ya mudah-mudahan paje tekuk nero sebentar di kebumikan nol lima tu kawan ni atau baja lesu ni memang apa makareka ditul itu yang laliku. Saya tidak bisa hidup sendirian. Ya. Apa itu ku? Ya mak ku he macam dol ke bapak ibu kan tarni to macam cerita-cerita tadi terhibur ki. Ya. Melo ki man kapang ma isyrak. Ya jadi 10 menit. Ya mak ku he napaku ya ramalang ye lete-lete masih kita siwen kita siwen ni. Nayur kuala kuang. Ini apa tu raja bombang ni? Meluki belok kiri, amparita letuk batu-batu. Wih, raja lah ada bombang. Meluki lubang kajek ni, pada-pada. Wih, bomban nala leng. Bomban sedih. Ayah naro koto joka. Alhamdulillah, inikmati sedih perjalanan ni. Ko jadwal tarawi, titik lima arweng to joka nah. Mandari aga koki palawangan nge nadapi buka tu buka na runtupi masih gitu lepang. Wih, ya Allah, kenapa apalagi kemarin subuh aku kak bilok macara mas subuh. Nah dia usah empat mandra apa tete paman itu masa di nama kedekat maka raja bombangnya ya Allah kuang amparita. Jadi mak nabukur kecek dek aku kalah lagi macam masih gaya lepan nama mandra cek dek. Wih, mana kak terharu kak sedih mana. Ya Allah. Dan sebenarnya malasa kak je itu. Malasa kak mako kuhe. Pengaruh bombang. Infeksi saluran kencing. Kada taruh ni jolo. Kurai peramalan apa. Iwuraiwi ko malampe umuru. Biar mi dulu capek. Mudah-mudahan karena Allah. Weh ternyata perjalanan ini. Rasa-rasakan. Ada kenikmatan. Ada kenikmatan. Imadari pemapas adema tu. Andrea ke papa buka. Yang kita we lo ke makutana tapi papa buka pak kadang-kadang we 20 ni dan selalu pulang jam 11 malam apa umum rumah tarawih 20 si bawa masih anu pak berjamaah aku angka papa tarawih matarawi arwami ke rumah sigi loi pada maka dah sadia ki kamon rumah 20 ya aku sadia ki ya pas sopiriki ki alhamdulillah 23 masih gi melumi mak 20 ku angka mo sopiriki wi. Berarti ya harus supiri na arwami itu. Ya berarti makura supiri atau makura bensin. Artinya Bapak Ibu, kita mau capek di dunia ini tapi kita mau senang nanti di akhirat. Ya. Jadi yang ngaji ki ya pasti dah kata. Ya, pasti dah kaki aku meluki mabella-bella tataru pasti dah kata. Walamu tu, di lawan lakuan
Ya. Artinya coba rasakan. Ya. Lelah dalam beribadah. Ya. Dan pengorbanan kita dalam agama, insyaallah di situ ketenangan. Ketenangan yang diberikan Allah. Ya. Aku talulungin di ruko bahagia ngirimun di perata makasiyang. Mungkin itu betul. Barakah nih saya ngepakai siang bahwa inilah kenyamanan yang luar biasa. Jadi memang ya sa'adatu kullu sa'adah, kenikmatan, kebahagiaan yang sebenarnya adalah ya engkeku fi ta'atillah, engke di dalam matur iri perintah Allah Subhanahu taala. Ya jadi capakna ramalan ye, ya mudah-mudahan kita tetap sehat untuk memanfaatkan beribadah. Ya, saya kira inilah barangkali pada subuh yang berbahagia ini. Ya, nama lampe ini je situan. Ya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan apa berkah Allah taala akhirul kalam. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.